mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dikopi Allah dan beri kemudahan pada kita. Harapannya dari kegiatan dan tanggapannya maulid ini gimana gitu? Harapan dan tanggapannya terkait maulid? Ya alhamdulillah pada hari ini Balai Wartawan Kota Depok mengadakan atau memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan tentunya dengan diadakannya peringatan maulid ini, di mana kita ketahui Rasulullah adalah seorang pemimpin, seorang ayah, seorang suami, seorang sahabat dan seorang ustaz yang bisa kita tiru dan kita contoh, karena beliau adalah sebagai nabi yang bisa kita contoh untuk bisa kita realisasikan dalam kehidupan. Nah pada hari ini tidak hanya kita memperingati kelahirannya saja, tetapi bagaimana kita juga bisa melahirkan apa-apa saja yang sudah diperintahkan, apa-apa saja yang sudah dicontohkan, dan tentunya Rasulullah hadir di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak beliau sebagai pemimpin, akhlak beliau sebagai seorang suami, sebagai sahabat, sebagai ustaz, ya, bisa kita contoh. Dan konteks wartawan, tentunya mudah-mudahan wartawan mempunyai akhlak dalam mengedepankan berita-berita yang bermanfaat, berita-berita yang mendidik, dan tentunya berita-berita yang bisa menyejukkan dalam pemberitaannya. Tidak berita-berita yang hoax yang menyebabkan berita yang tidak benar, sehingga masyarakat dicerdaskan dalam berita-berita oleh wartawan mengenai. Sekali lagi sukses, selamat yang diadakan Maulid Nabi oleh Majelis Taklim oleh wartawan Kota Depok. Sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ketua, makasih. Adalah satu kegiatan positif yang patut dicontoh oleh organisasi-organisasi kewartawanan lainnya maupun organisasi-organisasi kemasyarakat lainnya. Hal tersebut adalah memang menjadi satu kewajiban umat muslim untuk memperingati maulid nabi setiap tahunnya. Ketua, dalam maulid ini rangkaian acara ini apa aja nih? Ini adalah suatu peringatan, kegiatan peringatan maulid nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya itu saja, teman-teman dari Balai Wartawan, ya, Majelis Taklim Balai Wartawan mengadakan kegiatan peringatan maulid nabi. Selain itu juga ada santunan anak yatim, ya. Dan juga karena kita tahu bahwa ada suatu gempa yang menimpa Cianjur, maka teman-teman dari MT Balwan Kota Depok ini juga mengadakan penggalangan dana untuk kita membantu saudara kita yang terkena musibah di Cianjur.